Hello, jap. Kita tengah apa Mamat Selenga ni? Kau tak nak keluar dengan aku lah? Ni, kita dekat Jason ni. Aku duduk rumah lah. Sabarlah, kau pun berak lama sangat. Sabarlah. Sabarlah, aku hari ni sibuk. Aku duduk rumah lah. Kau kat mana? Undoi montel. Dah, settle. Kau dah campak budak aku dalam laut. Aku kira 10 saat eh. Okay, tak ada 10 saat. Aku tidur lah. Satu. Dua. Radio 99. Radio 99. Tiga. Radio 99. Masuk sekarang kan. Borak radio. Borak radio. Empat. Weh, pulau. Tak, okay, kan kita, okay, aku bad. Faham kau cakap tadi kan, nak beli kereta. Tapi kita duit tak ada sekarang. Aduh. Okay. Duit tak ada, okay. Nah, itu macam mana? Macam tak biasa pula bag. Kau buat job tak malam. Kau tak tahu lah. Apa kalau yang sugar mami mana lah. Aku berokok tak boleh pergi weh. Tak, berokok tak boleh pergi tau. Bayangkan berokok dengan ber... Dia isap apa? Spender? Isap tak weh. Gila. Mulut pun spender siut. Tak, asal kau nak bagi ke aku, bagilah kat diorang juga. Busuk. Busuk. Okey, gitu ni hukum tak tahu. Bodoh lah kau ni. Tak bodoh. Tu siapa? Ni. Ani. Babe. Be, babe ye be. 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 Babe ye be. Be. Aku lupa abe ni pekak. Ni mesti isyarat dengan dia. Be. Nampak dia giling, nampak dia giling. Oh, letak dalam tabung. Hello. Hello. Ni bang Kamal eh? Ya, bang Kamal. Ni saya pun tak tahu nak cakap apa ni bang Kamal. Jap eh. Okey. Hey, aku nak cakap apa bang Kamal ni? Pekok. Wei. Dia. Eh, nak tanya apa? Okey. Ajak jumpa. Bang Kamal kat mana? Biasalah, kita ada bengkel, duduk bengkel lah. Dia ke kat bengkel? Kita bengkel, sembang-sembang. Tak apa, kita orang sampai sana. Alright. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brother-brother dah sampai. Bengamal dah rambut panjang. Orang lama tak datang sini, tak ada kontak, dah 3 bulan dah. Tak. Tunggu je korang call. Kita orang tak keluar kan, pasal kisah itu kan, nama kita orang naik. Kita orang naik, ni lah, lambung lah. Lambung? Okay. Eh, mana lagi seorang? Cuti lah? Seorang lagi mak dia tak pergi keluar. Bagi mak. Tak pergi keluar. Dah PKP dah boleh rentas negeri, tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Mak dia tak pergi keluar. Mak dia tak pergi keluar, bukan dia tak boleh keluar. Rentas pintu pun tak boleh. Mak dia piak ayah. Dia ni sesuai sikit. Ni siapa ni? Ustaz. Saya Kiri Abdullah. Ustaz Kiri Abdullah. Weh, Ustaz Kiri Abdullah. Kena! Benzin! Sadaqallah. Allah, idola. Idola lah weh. Saya semua orang saya kawan. Ustaz Kiri Abdullah lah. Ustaz selalu buat macam ni kan. Wow. Woi. Bi solat dah. Tentulah. Dah solat belum? Woi. Abah ni dah solat belum? Dah. Yo, inilah tu ustaz tu. Ustaz ada apa-apa nak cakap ke tu orang ustaz? Anak-anak muda ni. Korang ni, saya tahu korang ni semua susah. Susahlah sepanjang hari ya. Ustaz ni okey. Woi, ustaz. Woi. Ustaz ni tadi dia steam minyak petrol ni. Sekarang ni aku nak kau bawa aku nak bagi kau job mission kau. Okay. Kau bawa balik sini aku 2 biji kereta je. Aku nak 2 biji kereta, sah kita apa-apa. Sebab aku nak import ke Thailand. Ada buyer minta dengan aku. Dia bergantung lah kawan-kawan. Kalau mahal, mahal lah kawan-kawan bayar. Ikut brand. Jadi sekarang ni, kalau tahu kan kat mana kan, aku nak baru tau. Aku tak nak second hand, aku tak nak tepi jalan, aku tak nak curi. Agak bagaimana cakap baru lah kat kita orang, bagaimana? Kalau kereta baru-baru kat dalam kedai lah. Baru pula kita orang. Kedai lah, ambil kedai lah. Curi kedai? Itu kedai. Haa, cuik kedai.
Azam, ujung kereta dalam kedai. Macam mana nak bawa kedai tu bawa keluar? Bagaimana cara geng adik-beradik ini ingin mencuri kereta dari kedai? Kita saksikan. Aku rasa lah macam ni. Aku dengan apa Ikaru duduk depan tu kan. Bawa-bawa macam gaduh kan. Tobik, Tobik ni, Tobik dengan Kari masuk dalam dan diam-diam lah pakai topeng semua lah. Abis tahan macam tahan-tahan gigi kita orang ni. Buat macam ni. Macam jangan aduh. Orang luar, orang dalam kedai mesti kan keluar punya. Macam mana? Boleh. Bek. Kau kena duduk dalam dulu, kau masuk dalam. Lepas tu kau buat-buat nampak kat luar. Kau, ada gaduh kat luar tu. Ada gaduh. Boleh. Okey, tapi nak cuci kereta siapa? Abel lah. Mula. Kau ni bangangnya. Betul lah, adik kau ni memang bodoh daripada sekolah. Sekarang ni aku hantar korang kat belakang tu kan. Kita orang buat macam berlanggar kat depan ni. Faham tak? Boleh. Kau jalan, jalan ke kanan. Kau buat macam berlanggar. Green test 1, take 1. Action. Alamak, dia ni bawa kereta macam mana ni? Tu lah. Apa hal ni? Weh bang, bawa kereta macam mana ni? Langgar eh bang. Tak, engkau bawa kereta macam mana? Bawa kereta macam mana? Aku duduk depan tadi. Aduh, hampa datang belakang tiba-tiba sodok belakang abal. Tak, masalahnya engkau bawa lembab sangat. Masalahnya lembab-lembab pun aku duduk depan sabak lah. Tak, sekarang ni apa hal? Aku tak boleh weh. Aku tak boleh. Aku rembat dia ni kang. Aku baru beli tau. Aku rembat dia ni. Bergaduh dalam radio tau. Kita bagi kita dengar. Tak, aku tak nak bayar. Bergaduh dalam radio tau. Kita bagi kita dengar. Aku tak nak bayar. Mampu lah. Aku terabur betul dah enggak ikut dan weh abang. Sekarang ni macam mana? Ha? Cakap banyak tak muda? Ha? Cakap banyak? Sekarang macam mana? Aku ambil Ferrari. Kau ambil kereta biru ni boleh? Tu kau nak ambil belakang? Nak bayar lah. Tak, lebih-lebih sangat ni. Sini. Dah lah bawa lepas. Masalah aku duduk depan tahan boleh potong elok-elok kan. Macam ni, nak ambil mana? Ni, kita putih ni. Ambil kita putih. Aku ambil kita putih. Nasib baik brother ni pegang. Tidak dah pijak ambil kau ni. Bangang lah. Kau yang bangang. Dapat guys, dapat. Nak potong-potong lah. Langgar rosak habis kereta aku. Sampai terbalik. Bodoh, kereta gancil. Tak payah beria lah weh kau. Dah lah kereta gancil. Buat slow. Gancil ke apa? Dapat. Kau ni. Nasib baik abang. Jom. Kita gerak. Nasib baik. Bayang lah. Gerak-gerak apa? Bayang lah. Bayang. Hampa bayang aku dulu. Mampu kan kau. Aku tak nak bayar. Mampu. Bengkel bandar besar. Mantap lah. Takkan sebiji je. Sekejap aku usah sikit depan-depan ni. Weh, laju betul. Kau tahu aku pandang brother tadi, pandang balik dah hilang. Dah hilang. Pasal aku dengar weh, gerak. Apa si Abel cakap? Weh, gerak. Aku pandang balik, hilang lah. Bayar dulu. Kau lah. Baik. Aku nak duduk dalam, boleh tak? Ini dua seat. Apa yang kan bau mulut dua buka pintu. Bau kuat tu bau mulut.
Weh, semua dulu weh, semua dulu, semua dulu. Gila. Semua, semua. Harap lagi Bang Kamal tak bau lah dalam. Okay, dah. Ngam-ngam. Eh, kau diam-diam ni apa? Kalau ia pun pergilah keluar lu. Wih, gila. Ya, ya, aku try ni. Okey. Ah, dah okey, dah okey, dah okey, dah okey. Okey dah. Ya, okey. Okey, dah begini. Huyo, ba. Wih, bunyi-bunyi dia. Okey, aku rasa aku tak nak bawa ni ah. Aku nak bawa kereta tu ah. Aku follow lah. Nanti kita kena. Eh, Kari. Kau bawa Kari? Ha. Kau bawa. Bek mana bek? 200 meter masuk kiri. Acah nampak dok ke destinasi. Eh, kereta pandai buat masuk dalam tu ya. Bingai, adik-adik bingai. Otak tahu letak mana. Betul-betul mewah kau bawa ni. Ini je lah kita mampu pun. Dua biji. Ini bukannya kau orang mampu. Macam mana? Yang mampu gimbat. Wih, kau orang punya masa gila macam lah. Tapi Bang Amal, kalau Bang Amal tengok kan, kita orang cara kita orang gimbat ni profesional. Memang profesional lah. Aku tahu tak ada kesan. Tak ada kesan kopak ni. Memang tak ada kesan kopak lah. Kita orang semua profesional driver. Memang tak ada. Bang Kamal, macam mana Bang Kamal? Okey, ada dua eh. Bang Kamal di sup ke? Eh, jom ni atas. Jom. Eh, tunggu dulu. Abang Kamal kat atas. Sokol. Bang, apa okey tak okey? Bang Kamal okey tak okey? Okey. Oh, dia ambil duit kat tu. Okay, dia punya. Ambil. Eh. Ambil. Aku tunggu bawah. Siapa? Mebek ni bang. Ha. Eh, ambil duit aku tunggu bawah. Berapa ni bang? Semua ni bang. Okey, 2 biji tu aku nak kau 150k. Ha? Macam. Biar betul bang, 150k Ferrari. Ferrari lah, memanglah Ferrari kita market mah. Eh bang, kita okeylah 200. Eh, macam mana? Serius abang 200? Eh. 200,000 2 biji tu ya bang? Haa, habis nak berapa? Hari tu Alfa 2 biji pun aku bayar 20 ya. Weh, diorang, dia abang kamar nak bayar 200 je weh, 2 biji ni. Okey lah. Aku rasa tak buat. Tak apa lah. Haa, aku bagi 300 lah. Aku last. 200 bang? Aku bagi 300 je, boleh pergi. Haa, 300. Haa, duit kita ni lu kan. Harga dia tengok market lah, nak kena. Boleh ya bang? Okey bang, saya ambil bang. Barang ni bang, kita orang rembat barang baru ni bang. Bang keluar kedai bang. Dah dapat beg bang, Ambil. Mantap. Okey bang, terima kasih lah bang. Abang memang terbaik. Abang kamu memang terbaik antara yang terbaik. Eh, jom. Kita nak beli kereta. Dua beli kereta ni. Aku memang tak ingin nak beli kereta ni. Jom. Okay. Ah. Tunggu kereta aku sampai jap. My life be like ooh, wow. Ah, ini kereta aku. Okey tak? Okey tak? Belanda ni rem-rem banget. Okey, belanda. Bang. Wairu. Eh bang, tengok dia. Haa, jap. Dia nak buka seatbelt dia lama sikit ni. Oh ya. Serius abang? Safety. Ya, untuk safety. Ya. Abang, gram ni? Gram. Okey, sini. Ya bang, saya ambil bang. Ya bang. Okey bang. Abang puas hati ke tak puas hati bang? Sekejap bang, saya letak dalam dalam kereta dulu. Ya. Yep. Saya di mana? Okay bang. Kunci kereta dalam abang. Ni bang, kunci kereta ambil kat saya ni bang. Eh? Ni kunci spare. Dia ada kunci. Oh, kunci spare. Ya. Ini tengok lima. Masih bang. Eh. Sama. Saya gerak dulu bang. Okey. Eh, jom. Eh, jom. Jom. Ke sini eh.
Dia keluar weh. Biarin lah. Biarin lah. Eh. Assalamualaikum. Salam. Weh. Kami kereta ni ya. Baik awal. Ustaz ni jalan-jalan. Oh ya. Yeah. Awak dekat sini. Ni, woi, 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 woi. Woi, woi. Macam. Apa lu? Tak sekolah ke? Tahu. Tahu. Kenapa ni? Eh, hujan lah. Abang Kamal, Abang Kamal. Ada. Abang Kamal. Abang Kamal, Abang Kamal beli kereta ni buat apa? Sekejap, saya turun sekejap, saya turun sekejap. Hujan lah. Turun dulu, turun dulu. Kembang dengan Abang Kamal ni. Eh, lepak bawah tu, tak boleh. Dia lepak bawah tu. Jom, Abang Kamal. Pak Ustaz dah, Pak Ustaz. Kereta Abang Kamal berapa harga dia? Kenapa kau nak beli kereta Abang Kamal? Dia aku tanya. Kau ni taste tinggi lah. Tak padan dengan muka macam tu? Tak, tak minat kereta ANW tu. ANW tu fast food bingai. BMW. Dia akan keluar kot mulut si Tobek. Mulut si Tobek. Jangan, ada call lah kejap. Mana kau bayar berapa? Kau dah lah tak ada duit. Kau nak beli kereta apa tadi? ANW tu lagi. Sejuk tu. A few minutes later. Tadi aku dengar macam aku Abdullah Khairul. Aku ada job baru ni. Macam mana? Wih, job apa? Minat nak? Ya, betul. Ya, betul. Okay. Korang baru-baru ni, baru-baru ni korang ada tanya aku kan, ada kenal longkai ke tak kan? Sebab tak pandang hati ni pasal kan? Betul. Kebetulan tu. Kebetulan. Betul apa? Aku dapat info. Ada barang untuk longkai punya spare part. Rasa spare part tu baru turun. Okay. Sekarang ni diorang diorang turun pakai kapal. Barang ada dekat yang ada kilang kayu. Kau tahu tak yang ada kilang kayu sini? Tahu. Oh, tempat kerja lama kita. Kau hijack dia, dia punya lori tu. Hijack dia punya lori tu. Sekarang ni aku ada bayar untuk lori tu. Oh ya? Yeah. Okay. So kita bayi. kita kena ambil jack kat situ lah. Bukan. Jack apa benda kau ni? Benda lain. Aduh. Kena hijack lori kat situ bingai, bukan jack. Alamak. Si point orang dekat kilang kayu tu lah. Orang. Sekarang ni ada kat sana lah. Okey. On the way kat sana lah. Wei, kita kena cepat ni. Okey, boleh. Laju lah awak. Okey, sekarang ni kita plan nak hijack lori tu. Tak kisah apa benda kat sana kan, kita nak ajak ni. Berapa orang? Berapa orang nak bawa, berapa orang nak protect? Okey, sekarang ni dua orang bawa. Dia berapa biji? Dia berapa rasa sebiji ke dengan cerita macam biji sebab sebiji dia dalam lori kan, dia kata tadi. Lori jika van kita tahu lah. Kalau macam tu, seorang bawa. Seorang? Tak nak orang? Dua orang duduk dalam tu. Okay, lepas tu yang lain kan? Kita ni lah, naik kereta biasa lah. So, empat biji kereta? Empat biji. Kita cari kereta. Bukan ya, bukan cerita pasal orang. Bukan. Tom, tekan je. Nanti masuk lah. Haa, tu. Okay. Kau lah. Jom. Kau nangis. Aku. Kita berjap. So hari ni kita tunggu, kita buka handphone, kita tengok Zoom, bye. Tengok. Kau nak makan, makan lu, minum lu wey. Okey. Dah. Okey. Sekarang ni siapa yang nak ambil apa kenderaan tu? Ken dengan kau Ikaru. Ken dengan apa? Ikaru. A little longer than a few minutes later. Oh okay, shit. Okay. Tak dengar. Tu ada remote tidur ada tu. Oh, dia tengah tidur. Dia bagi makan. Scary siot. Wei, jom pijak dia. Sama. Sama. Si. Kita 3 to 1 kita pergi, kita gambat. Okey. 3 2 1 go. Fight! Round 1. Fight! Aduh.
Islam ni nak buat lagi. Sela memang sela lah dia. Lepas ni panggil aku Makio Tiger eh. Makio Tiger. Pasal aku dah kena gigit dengan ni. Dengan limau. Itu aku nampak, aku nampak, aku nampak masuk. Tu. Jap. Jom kita rapat sikitlah. Jap. Sabar dari sini nampak. Dari sini nampak. Oh, van lah, van tu. Ada van. So korang jangan kaki dulu lah. Jangan kaki dulu. Jangan kaki slow-slow. Kita orang akan bagi tahu daripada radio. Kau boleh lalu radio kita pergi belakang tu. Okay, aku dengan Abel akan cover yang tu event. Betul. Jom, let's go. Butuh lah. Oh shit. Kita. Mana yang kat van tu boleh ni take down tu. Mana. Kau lari kau main dengan dia. Kita cover van. Take down sampai dekat van tu kau ambil. Oh shit. Alamak. Cepat. Mudah lah. Van macam mana nak update van? Van dah dapat belum? Sekejap aku ni balik. Van dapat. Van dah dapat belum? Okay, diorang nak naik balik tau. Sekejap aku ni balik. Bawa diorang. Van dapat. Lari terus. Cepat. Jumpa kat terowong atas eh. Jumpa terowong. Alright. Aduh. Okay. Kita dah nak masuk ni. Tak pun cinta tu. Go. Kita lepak ke tempat. Diorang ke belakang. Gerak ya. Jangan gelang kabut. Relax ya. Jangan sentuh barang. Okey. Barang ada. Jom sikit. Hello. Kau tengok van sakit je tu. Bang mana kita orang dah dapat van ni? Tadi kita tolong kalau. Tahu ah barang kita tak check orang dalam macam mana. Kau okey eh? Kena jumpa bang Amal luar. So sekarang ni nak jumpa kat mana bang? Okey, sekarang aku ada dekat Kelab Bandar. Aku memang sakit tadi kan. Kelab Bandar? Tapi kalau Kelab Bandar mana? Kelab banyak bandar. Okey, aku selesai. Kita senang. Ni abang Amal send location eh. Alright. 3:28 AM. Holy shit. Alamak, roblok tu. Kita orang belakang. Berhenti. Kari, kau kena kari.
Aku ada, aku okay, aku dengan Ben, aku dengan Ben. Perlu jalan atas, perlu jalan atas. Eh, Ben terus ke mana? Ben terus ke mana? Kita orang kat atas. Kita lost dulu, jadi kita jumpa. Okey, okey, gerak, gerak. Ben, kau gerak, Ben. Takut dia nampak kau dari belakang. Okey, Makyo. Aku rasa kita kena dua kereta, Makyo. Tak nak mana? Ya, ya. Aku dekat atas bukit. Ya, bagi kita orang nyorok. Weh, kita, weh, kita dah masuk di bandar ni. Aku rasa better kita sorok semua kereta lah. Kita bawa keluar kereta-kereta lah. Tak ada lah, yeah. Suspicious sangat. Okay, motor mana aku kat parking ni? Ambil, ambil, ambil. Semua parking bawah. Tak, aku parking kat luar ni. Kat betul-betul jalan keluar ni, aku parking kat situ. Ya, kami lalui. Dah sampai lah. Apa? Belakang tu? Kereta tu ada. Kereta dua orang ni. Kau letak dalam ni lah, dashboard lah. Lori tu mana? Van tu mana? Van mana, Van? Tepi kat sana. Haa, kita pergi sana lah. Ini beria pandai-pandai nak. Tak, tunggu dia orang, dia orang. Tunggu dua orang ni. Main location, location, main. Ikaro. Yo, 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 yo. Mana, mana? Van, 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 van. Eh, mana, mana apa? Korang kat van ni? Pakin bawah, pakin bawah, pakin bawah. Jumpa kat van tu lah. Okay, okay. Bawa keluar, kotak-kotak sama. Ken, bawa keluar van, Ken. Ken, bawa kereta ke? Ah, tak, 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 tak. Tahu aku bawa keluar. Tahu lah. Weh, keadaan dah saver lah. Okay, so tak ada apa-apa yang kejar kita. Saver. Stable. 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 Pergi kiri, pergi kiri. Tak apa. Belakang besar, luas. Tak banyak eh. Weh, letak kereta. Letak kereta. Tepi lah. Jangan buka weh. Tepi, 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 tepi. Be, aku dah datang kereta kau dah, Be. Okey, okey. Ada lagi tu? Kamu tahu? Oh, ada satu lagi. Ada lagi ni? Satu lagi, satu lagi. Ada lagi? Ada satu lagi? Eh, saya on the way ni, kita punya ajar. Be, aku punya ni ada sekotak je boleh masuk. Aku kereta kecil lah. Sama aku dah, aku dah tiga, aku dah tiga kotak kereta aku. Aku dua je. Aku dua, aku dua je. Okey, okey. Kuat sikit, radio, kuat sikit, kuat sikit. Sekarang ni payment, payment aku bagi. Amin, amin, terima kasih. 75 start, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jangan, tak boleh. Ha? Jangan DJ, DJ, wait, polis, 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 Terima bubble je. Terima bubble. Ha? Nen, betul lah kita dapat laporan betul eh? Betul. Yang kes dadah eh. Kumah. Apa benda tuan? Kes dadah tuan. Cik. Suka hati ya tu doh eh. Tuan, bila masa kita orang bawa dadah? Dadah tak ada tuan. Anggota terima semua kenderaan anggota. Aku boleh bagi lah. Dalam kereta dia orang ada apa? Ada dulu. Itu belakang. Wih, malang lagi tengok. Eh bang, bebal ke apa? Eh abang, abang kan cakap tu bang, bang kita. Aku dah tanya dah ni. Aku dah tegur kau tadi. Tak, abang, apa benda, apa benda tu? Abang mana abang Kamal?
Saya teruskan. Saya dengar. Abang ke mana? Dalam hilang terus. Dalam kereta tu betul ke Bang Sepipat? Aku dia tak tahu, aku tak buka lagi. Tapi berat kan tadi. Dia kata Bang Sepipat betul. Apa kita dengan kereta kita ni? Mai putih siapa? Apa ni putih? Ya apa dia tu? Kereta awak ni barang-barang ni. Mana dia? Tengok jap. Tengok benda tu. Cabu? Ya. Aduh. Aku dah cakap dah. Bang Sepipat mana? Bang Sepipat. Weh, korang ni buat kerja macam mana ni? Aku somek pada sepepat yang kau buat benda buka-buka tu kenapa? Bang Gamal, apa ni? Eh, Bang Gamal, ini barang Bang Gamal kot. Bang Gamal, apa lah? Ni barang dia, tuan. Barang sepepat. Kan korang buat dadah ni macam mana ni? Korang kata, kita cerita balang kata. Aduh. Ya, tuan. Terima kasih, Bari Encik lah. Baik, tuan. Bari Encik. Aduh, Bang Gamal, weh. Macam mana ni? Menangkan dosa-dosa yang kulakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini. Mengikut Abda 321 kanun jenayah dadah atau dadah, dadah bahaya racun, jadi lebih kesalahan 5 tahun penjara. 5 tahun dan 10 sebatan orang kepala otak dia.